Everybody fucking drop. Halo guys, jumpa lagi sama gue Ewos Gaming. Jadi kali ini gue bakal main Best Draft Challenge. Ya, di sini Best Draft Challenge. Gue sekalian dapatin clan chest hari ini juga. Oke guys, jadi tadi pas gue record itu, yang pas winnya masih 2, suaranya itu hilang guys. Jadi gue record lagi, tapi gue mulai dari yang udah winnya 3 aja. Jadi gue dapat 2500 gold di sini, lalu gue buka silver chest. Oke, kita unlock lagi, dan sekarang kita masuk ke battle berikutnya. Jadi clone aja deh guys, gue gak pandai pakai goblin barrel, princess aja, royal giant aja lebih berguna mungkin, dan valkyrie. Oke, kalau gue ambil giant skeleton mungkin keberatan guys, nanti deck ini bakal susah. Oke. Oke, semua kartunya gua jarang banget pakai. Nanti gua akan coba sebisaku untuk menggunakannya. Oke, prince-nya dapat banyak banget hit guys. Apa? Dia dapat pets. Oh guys, dia graveyard guys, dan gua gak ada elixir guys, apakah ini kekalahan pertama kita guys? Tentu guys, gua dapat 2 biji, 2 jenis giant di sini guys. Gimana cara makainya, kita akan lihat sendiri nanti. Dia graveyard di sasaran yang kurang bagus guys. Oke guys, gua gak bisa pakai guys deck ini, berat banget guys. Kalau gak double elixir susah banget pakai deck ini. Guys, kita bakal langsung launch aja 2 ini. Oke. Oh, batch-nya guys, betul-betul mengganggu guys. Hit speednya cepat banget guys, betul-betul mengganggu gua guys. Batch itu. Jadi gua gak yakin kita bisa dapat satu tower, tapi usaha. Oke. Hit electro di sini. Giant, ayo. Oke guys, kita dapat satu tower. Minion cepat yang pakai kedudukan. Langsung aja kita. Oh guys, dia ini benar-benar keras kepala guys. Dia gak menyerah. Hebat guys. Oke guys, kita juga gak menyerah. Kita akan dapatin second towernya. Oke, ini bus terakhir kita. Kita akan coba guys. Oh, block kita telat guys. Coba chest. Kita main chest. Nyicil guys, ayo guys. Dapatkanlah guys. Oh guys, kita gak bisa dapat guys. Guys, kalah kita guys, kayaknya kekalahan kita nih guys. Gak, guys, oh gak ada yang disini guys. Oh gak, well played. Oke guys, kekalahan pertama kita, tapi kita masih bisa dapat satu crown, jadi gak apa-apa, satu lose. Oke, next battle.
Jadi dalam main Best Draft Challenge itu intinya pilih kartu yang lu suka guys, yang kalian suka. Misalnya ini, gua pilih Witch. Ambil aja kartu yang lu suka di antara kedua kartu ini dan usahakan yang lebih ringan kalau bisa. Kalau gak bisa gak apa-apa juga. Yang lebih lu suka aja kartunya. Minimal yang lu bisa, yang kalian itu bisa pakai. Jadi jangan udah diambil nanti kayak gua tadi, apa itu ada Giant, ada Royal Giant, gimana cara pakainya pun gua gak ngerti guys. Ini Lava Horn Poison, gimana makainya guys? Nah gua juga kurang pandai makai ini. Oke gak apa-apa. Langsung aja taruh Witch. Ya ada mirror guys, mirror. Oke, that goblin kita gak kena guys. Nice sekali guys. Oh, kena itu guys. Apa? Kita punya Sparky guys di sini. Bisa alihkan perhatian bowler. Oh guys, tapi Bats. Oke, gak apa gak apa. Bats kita bakal urus semua skeleton-skeletonnya. Jadi Bats ini berguna juga guys buat tahan graveyard. Gue baru sadar sih. Tapi gak apa-apa. Oke, kita support. Ayo guys, ayo, ayo Sparky, kita kasih rage. Ayolah. Ah, oh, guys, guys, satu hit guys. Oke, okay, gak apa-apa. Kita lava horn lagi di sini. Cicil, kita cicil-cicil saja tower. Gua lupa tolong orang Korea ya, gua gak tahu bahasa apa itu, kayak bahasa Korea sih guys. Cepet banget guys banyak cycle-nya, tapi gak apa-apa nyampe lagi di sini. Tanpa kita udah nyampe guys, dia bakal nggak sadar itu. Oke guys, semuanya kita poison semuanya di sana untuk menghilangkan pengganggu. Kita oke guys, lava pop kita guys bekerja dengan sangat baik guys. 142 52 7 guys, 7. Oke okay. Eh ketekan guys, gak apa apa gak apa. Oke okay, dia menggunakan itu guys, golem, golemnya akhirnya diturunkan. Kita punya Sparky guys, tenang aja. Kita ledakkan semuanya, kita poison guys. Telepon guys. Oke, okay. Kita dapatkan guys. Ambil drone kedua. Oh, waktunya udah mau habis guys. Sepertinya kemenangan milik kita. Kita pastikan sekali lagi aja kemenangan kita ini. Green dan Bats. Oke okay, guys, kita menang 1-0. Good game. Well played. Kayak orang Korea ini. Kita udah dapat 4 wins di sini guys. Apa gua bisa dapat sampai 12 wins? Kita lihat lagi, kita lihat nanti. Match ke 3. Oke. Okay. Skeleton atau fire spirit aja. Lava Horn aja di sini. Dari tadi kita pakai Lava Horn selalu menang guys. Electro aja. Coba apa? Dan tampil yang roket karena takutnya nanti dia nyicil roket ke tower kita, malah jadi susah guys, malah kita yang kalah nanti. Jadi mending kita ambil aja roketnya walaupun kita gak pakai, bisa membantu sedikit. Lava Horn lagi seperti biasa, walaupun gua belum dapat Lava Horn, tapi sepertinya gua cukup mengerti cara penggunaan Lava Horn guys. Entah apa. Oke, dia melemparkan Goblin Barrel. Kita gunakan Zap dari Electro. Menangannya. Guys, dia menahan lapangan kita. Tapi gak apa-apa. Dia arrow semuanya di sana. Oh guys, gak kena guys.
Oh no. Guys. Guys, ini buruk, guys. Apakah ini akan menjadi kekalahan kedua kita, guys? Itu, guys. Salah roket tadi, guys. Gak apa-apa. Kita tunggu elixir lagi. Oke, guys. Lava Horn diturunkan. Sama seperti tadi. Tapi kita mengganti cara permainan kita. Kalau bisa. Kita gunakan better ram, guys. Sepertinya kita perlu elektro terlebih dahulu. Oke, guys. Jab. Oh, no. Jab. Oke, elektro kita masih hidup, guys. Oh, no. Dia arrow semuanya. Oke. Seperti ini kekalahan kedua kita, guys, di video kali ini. Susah banget, guys. Kalau dia yang kayak gini, susah banget, guys. Gak ada bagus-bagusnya. Guys, itu kesalahan gua, guys, tadi harusnya gua kasih dia arrow. Dia arrow terus, guys, di arrow-nya terus. Arrow terus. Oh, guys, kita kalah lagi lawan Stenger. Salah ketik atau gimana itu, guys? Oke, ini adalah wizard terakhir saya waris gitu. Apa ini, guys? Entahlah. Kalah dua kali, guys. Jadi sampai berapakah kita bisa bertahan? Kita lihat nanti, guys. Execution atau witch? Kita ambil witch. Archer, Fire Spirit, Archer aja, guys. Gua lebih milih Jab. Dan ini. Gua ambil Goblin Barrel dah. Susah nanti pakai Golem, gua gak pandai. Tapi kayaknya kata orang sih Golem bagus pas kali dua. Oh, dia langsung Golem aja. Gila amat orang ini. Langsung di Golem. Wah, kita bisa tahan. Tapi kayaknya deck ini ringan-ringan semua, guys. Begini gimana cara mainnya, guys? Mirror. Beneran, guys. Deck ini semuanya ringan-ringan, guys. Guys, gimana cara main deck ini, guys? Ringan ini. Oke, ini seperti yang kita bisa dipin dengan cukup baik. Bats. Kita paham. Archer, guys. Oke, habis archer kita, guys. Oke, tapi tampaknya towernya udah kita take down, guys. 1-0. Oke, guys, 1-0 untuk kita. Kita coba defend dari serangannya dulu. Baru kita mulai take down second tower. Tapi yang gua gak habis bikin deh ini ringan banget, guys. Ringan banget deh ini, deh apa ini? Deh kecil-kecil semua. Goblin. So, cukup baik, guys, kalau menurut gua. Tapi kita cicil-cicil lagi towernya pakai Fire Spirit. Oke, okay. Golemnya keluar lagi. Okay, taruh di sebelah sini. Cicil ke golem, guys. Oh, ada executioner di sana. Seperti tadi kombonya, tapi dia menambahkan
ada di sana. Kita berhasil defend kita, guys. Oke, defend kita baik, guys, walaupun tidak terlalu baik. Di lightningnya, guys, kita apa yang goblin cicil lagi, guys. Oke, guys, nah kita waktu habis dan kita dapat 1-0. Kita lanjut ke next battle. Jadi ikutin aja cara gua itu. Dalam draft challenge itu ambil aja kartu yang menurut kalian tuh kalian lebih suka. Misalnya gini, mana kartu yang kalian lebih suka itu ambil aja. Gak usah tunggu lagi, ambil aja yang lebih kalian mau pakai gitu. Kalian lebih suka mana, ambil aja, gak usah mikir-mikir tentang kekuatannya atau apa. Untuk membentuk deck yang bagus tuh kalian harus ngerti deck itu sendiri, karena itu kalian harus tahu deck mana yang lebih kalian suka, lebih tepatnya gitu. Oke, kita mainin aja langsung. Oke, guys, banyak damage itu. Kita poison, electro. Oke, witchnya masih kena poison, guys. Sayangnya bats damage. Sayangnya bats punya bats darahnya itu tipis banget, guys. Oke, apakah ini kekalahan kita? Gak apa-apa sih, gak dapat bats. Nanti gua dapatin dari pre-chest aja. Oh guys, dia langsung push back, push balik, guys. Gila banget, anak siapa ini? Jahenya udah muncul aja. Oh guys, di fireball, guys. Guys, di fireball. Tapi poison lebih bagus dari fireball kok, guys. Kalau kalian mau cek, kalian bisa lihat aja. Ini expo gua belum turun dari tadi. Sayang banget, gara-gara gak keluar di awal. Kita gunakan goblin. Ayo goblin, habis, guys, expo kita. Gak apa, kita udah kalah ini kayaknya. Tapi gua tetap akan berusaha. Susah banget, guys. Expo aja. Guys, gua kalah ini. Oh, satu tipu balon. Gua kalah satu round aja gak bisa kah? Fireballnya lagi. Oh guys, kita dapat satu crown, guys. Apa yang terjadi, guys? Dia membiarkan kita. Oke, guys, apa kita akan menang, guys? Yang membiarkan kita seperti itu aja, dibiarkannya. Guys, comeback, guys, Destruder, thanks. Oh my god, guys, kita menang, guys. Ya itu aja untuk video kali ini. Ya yang tadi itu salah attack sepertinya, attack.
apa. Oke, jadi untuk saran gue itu, kalian milih yang kalian suka. Kalian tuh mau pakai apa, pilih aja itu. Jangan sampai kayak gue tadi, ada giant, roller giant gue gak bisa pakai, jadinya kalah. Itu juga salah satu trik. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you at my next video, and be wolves. Bye. Bye, guys.